silakan teman-teman bagi yang perlu part putura dari mulai body, kaki-kaki, mesin, dan lain-lain. Ready lumayan cukup banyak stoknya untuk unit putura ya di Jarong Kiara Motor. Dan juga part-part dari Kijang silahkan di Jarong Kiara Motor juga ready. Unit kampakan Kijang dari mulai mesin, transmisi ya, barangkali ada yang mau upgrade transmisi dari yang masih 4 speed Kijangnya, mau upgrade ke 5 speed, ready banyak untuk unit transmisi di Jarong Kiara Motor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali di channel Jarong Kiara Motor. Dan di pagi hari ini alhamdulillah kita bisa update lagi di garasi Jarong Kiara Motor. Dan kali ini kita update di garasi belakang ya. Tidak akan mereview unit, melainkan pagi hari ini kita akan melihat situasi pekerjaan dari pihak Jarong Kiara Motor dan unit-unit apa saja yang masih ada di garasi Jarong Kiara Motor. Oke teman-teman, untuk pagi hari ini kita kemarin masuk 2 unit, yaitu unit dari Putura dan Kijang. Unit ini statusnya kampakan ya, atau eceran. Silakan teman-teman, barangkali ada yang memerlukan part-part dari mobil station minibus dari Putura. Kita punya unit kampakan dari Putura, barangkali ada yang memerlukan bodinya, silakan. Bodi masih lumayan tipis teman-teman. Barangkali teman-teman ada yang mempunyai station yang masih karoseri, ingin upgrade ke body rail pen, silakan di Jarong Kiara Motor ready untuk body rail pen. Di samping bodi kita juga alhamdulillah masih banyak untuk part-part dari mesin, kaki-kaki, dan lain-lain untuk mobil Putura SS ataupun Kijang. Yang kedua, kampakan yang kedua
kita juga punya kampakan atau mobil yang akan kita kampak, akan kita ecer, yaitu unit Kijang. Kita punya unit Kijang ya, Kijang Super. Transmisinya sudah 5 speed. Silakan teman-teman, barangkali ada yang memerlukan part-part dari Kijang, dari mulai mesin, transmisi, kaki-kaki dan lain-lain. Silakan, apa yang diperlukan untuk teman-teman boleh ditanyakan ke pihak Jarum Kiara Motor. Nomor WA kita ada di pojok kiri layar. Dan juga ada di deskripsi. Oke, teman-teman, di video sebelumnya kita mereview 2 unit pickup, khususnya dari pickup Carry 1000 ya. Carry 1000 yang tahun 2001. Statusnya sekarang mesinnya sudah kita restorasi, sudah kita perbaiki. Kemarin kendalanya mesin ada ngebul ya. Dan alhamdulillah sehari kemarin sudah kita repair, sudah kita perbaiki, sudah kita ganti partnya yang perlu diganti, yang menyebabkan ngebul. Dan alhamdulillah mesinnya sudah kelar. Kemungkinan hari ini bisa kita naikkan ke bodinya. Untuk lebih jelasnya nanti kalau sudah naik dan sudah kelar, insya Allah untuk unit yang Carry 2001 ini akan kita review ulang. Ini bodinya teman-teman, tahun 2001, pajaknya op ya. Kalau sudah kelar, posisi mesin bagus, kemungkinan kita akan jual di harga 16 jutaan ya, atau di bawah 20 juta bisa dapat Carry pickup tahun 2001 ya. Untuk ukuran Carry Extra tahun 2000-an bisa dikatakan memang masih muda tahunnya. Nomor rangka pun masih ada teman-teman, tuh nomor rangkanya ada. Jadi gampang ya untuk mengurus pajak buat gesek-gesekan. Bodi cukup, masih lumayan lah, tidak perlu direstorasi ya. Oke, nantikan review lengkapnya untuk unit ini. Kalau sudah kelar akan kita review ulang. Ya, beginilah teman-teman kondisi garasi belakang Jarum Kiara Motor yang kebanyakan dipenuhi part-part kampakan atau bahan-bahan stesen yang kita potong untuk kita jadikan pickup. Yang unit 2004 mungkin sehari dua hari lagi akan kelar ya. Unit ini restorasian bodi, sasis, mesin, insya Allah saya pakai, pajak pun on. Dan unit ini kita akan jual di harga, estimasi di harga 37 jutaan. Oke teman-teman, untuk pagi hari ini kita cukupkan sekian dulu aja. Mohon maaf untuk pagi hari ini kita tidak mereview unit. Tidak ada stok baru yang masuk ke garasi Jarum Kiara Motor yang bisa kita tawarkan. Kita hanya update di garasi belakang dan mereview unit-unit kampakan atau part-part yang tersedia. Barangkali teman-teman ada yang membutuhkan part-part dari unit Kijang Putura T120SS Carry 1000
dari mulai mesin, bodi, kaki-kaki, dan lain-lain. Oke, untuk pagi hari ini kita cukupkan sekian dulu aja. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Untuk itu, jangan lupa dan jangan bosan-bosan untuk dukung terus channel ini dengan cara like, subscribe, serta aktifkan bell notifikasinya supaya tidak ketinggalan update-update terbaru dari Garasi Jarong Kiara Motor. Selamat pagi semuanya, selamat beraktivitas, sehat selalu, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.